Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang sosok tak kasat mata, Jembatan Rapeling Babarsari. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @UKMPengamatan. Kalian juga nanti bisa membaca tweetnya yang akan ada di link deskripsi. Dan tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Bagi para mahasiswa pencari kos dan kontrakan murah, pasti tidak asing dengan jembatan ini. Apalagi para anggota Mapala di beberapa penjuru Universitas Jogja, pasti pernah datang ke tempat ini. Jembatan ini memang sering digunakan untuk rappelling dan panjat tebing, apalagi ketika menjelang sore. Lalu lalang kendaraan dan kegiatan rappelling menghiasi jembatan Babarsari. Jembatan yang tingginya kurang lebih 10-15 meter ini terbagi menjadi dua. Di sebelah selatan untuk lalu lintas kendaraan, dan sebelah utara untuk lalu lintas air. Walaupun di jembatan ini intensitas manusianya tinggi, akan tetapi tidak bisa menghentikan energi gaib yang ada di sana. Banyak kejadian-kejadian ditampakkan sosok, dan kejadian suara disertai bau semerbak yang menyelimuti. Adanya cerita dan kesaksian dari masyarakat itulah yang membuat banyak sekali komunitas pencinta gaib datang ke jembatan ini. Untuk sekedar jalan-jalan ataupun menguak sejarah dari sosok yang ada di sekitar jembatan. Sosok di jembatan memang sangat banyak, apalagi di tiang penyangga jembatan. Banyak sosok-sosok bergelantungan, ibarat seperti sekelompok kelelawar yang sedang beristirahat. Sebab banyaknya sosok gaib yang ada di sini karena zaman dahulu, di sepanjang jalan sekitar jembatan sering dibuat untuk pembuangan makhluk gaib. Walaupun bukan di jembatan, akan tetapi energi bisa dirasakan ketika kita berada di jembatan ini. Seperti tempat wingit pada umumnya, di jembatan ini terdapat beberapa koloni kuntilanak, tepatnya di bawah jembatan. Namun yang menarik, ada sosok yang sering menyita perhatian atau bisa dikatakan caper. Sosok ini adalah sosok kuntilanak merah. Konon katanya, kuntilanak merah ini adalah perwujudan dari wanita yang mengalami kecelakaan di masa lalu. Dari beberapa kesaksian, sering melihat sosok kuntilanak merah ini melayang di samping jembatan, tepatnya di sebuah pohon yang cukup besar. Adanya sosok kuntilanak merah ini tidak sendirian. Dia selalu ditemani dengan bau-bau wangi semerbak yang sangat menyengat. Ada yang melihat paket lengkap kuntilanak merah dan wanginya. Kadang hanya kuntinya saja, atau enggak wanginya saja. Pernah di suatu malam, sekelompok mahasiswa melakukan diklat di bawah jembatan. Mereka memilih tempat itu karena jauh dari pemukiman dan bisa leluasa melakukan kegiatan. Waktu itu dibagi 3 titik atau pos, yaitu bawah jembatan sebelah sungai, atas jembatan dan jalan masuk menuju bawah jembatan. Awalnya berjalan normal. Tetapi kejadian aneh terjadi saat dikumpulkannya mahasiswa baru oleh para senior di titik bawah jembatan. 1, 2, 3, 20. Yang benar kalian menghitung? Masa nambah 1? Maba yang di dalam barisan antara sadar dan tidak sadar kalau dalam barisan mereka bertambah 1 orang, yang seharusnya hanyalah 9 orang menjadi 20 orang. Berhitunglah kembali di dalam barisan itu, dan hasilnya masih sama, 20 orang. Para senior yang sebelumnya membentak dengan nada tinggi, mulai curiga adanya kejanggalan yang terjadi. Para senior mencoba menghitung sendiri dan ternyata masih 20 orang. Sempat bingung seolah mana yang bertambah dan siapa. Karena gelap dan kurangnya penerangan, mereka sulit menemukan 1 orang tambahan yang ada di dalam barisan. Beberapa maba yang napaknya berpikir sama dengan para seniornya, mulai menengok kiri kanan mencoba memastikan orang atau bukan di sebelahnya.
Di saat itu pula, ada salah seorang pingsan dan langsung dibawa keluar barisan. Beberapa maba yang mencoba menolong salah seorang temannya yang pingsan membuat barisan mereka berubah dan berantakan. Akhirnya para senior mencoba menata kembali barisan mereka dan mencoba menghitung lagi. Anehnya, hasil kali ini adalah 18, kan seharusnya 19 karena sebelumnya adalah 20 dan keluar 1 karena pingsan. Orang-orang yang mendengar hitungan terakhir adalah 18 seperti kebingungan dan saling menatap satu sama lain. Mereka bingung sebenarnya apa yang terjadi. Akan tetapi di sisi lain, mereka juga lega karena gangguan sudah hilang. Dengan kebingungan itu, mereka tetap melanjutkan diklat sampai selesai. Walaupun ketika berpindah di pos atau jembatan, semua orang dari senior maupun maba yang ada di situ mendengar suara langkah kaki besar berjalan. Tap, 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 tap. Dan itu terdengar berkali-kali. Dan beberapa orang mendengar seperti sayup-sayup suara sinden dari kejauhan. Satu minggu setelah diklat, ternyata ada pengakuan dua orang maba yang melihat sosok putih tinggi dan gagah. Dan sosok itu ikut di dalam barisan dari mulai acara sampai kejadian berhitung di bawah jembatan. Sebenarnya tidak hanya di jembatan saja yang mempunyai daya tarik mistis yang cukup kuat. Di beberapa titik sekitar juga ada beberapa spot yang dihuni sosok jahil yang kurang lebih punya keterkaitan dengan sosok yang ada di jembatan. Di tahun 2018, ada seorang driver ojol 3 kali disasarkan oleh makhluk yang ada di situ hingga mengarah ke sebuah makam di dekat jembatan. Ketika dia mengantarkan pesanan sekitar jam 1 pagi, driver ojol sudah tahu tujuan harus kemana dan itu harus melewati jembatan Babarsari. Ketika dia melewati jembatan, tidak tahu kenapa dia seperti berjalan tanpa arah dan tersadar ketika dia berada di depan gerbang makam. Dan itu terjadi sampai 3 kali selama 2 minggu. Kejadian ketigalah yang membuat dia tidak mau lagi melewati jembatan, apalagi kalau sudah tengah malam. Karena pada waktu itu, sekitar jam 2 pagi ketika dia melewati jembatan, tiba-tiba motor terasa berat seperti membawa semen 2 sak. Dia mencoba terus menggeber motor hingga melewati jembatan, dan tepat di sebuah tikungan, dia melihat sosok pocong terlentang di tengah jalan. Melihat hal itu, dia seperti kehilangan arah, mencoba kabur. Dan anehnya, tiba lagi di makam itu tepat di gerbang makam. Karena sudah hilang akal, dia meninggalkan motor dan berlari ke arah pemukiman warga. Baru pagi harinya setelah azan subuh, dia mengambil motor dan barang-barang yang ditinggalkan sebelumnya. Sosok-sosok yang pernah dilihat atau gangguan yang dirasakan oleh pengguna jalan maupun warga adalah bukti bahwa mereka selalu eksis dan akan selalu mengganggu kita sebagai manusia. Selain kejadian mistis yang ada di jembatan ini, di tahun 2018, pernah ada kejadian meninggalnya mahasiswa ketika melakukan rappelling di jembatan ini, sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi tidak tertolong. Dan di bulan Januari 2020, warga menemukan jasad bayi di pondasi jembatan. Dan penuturan warga, penemuan jasad bayi adalah yang kedua kalinya. Selain energi, jembatan itu juga mempunyai sejarah, tragedi, dan bahkan prestasi yang berasal dari jembatan ini. Pasti ada sisi positif dan negatif di setiap peristiwa. Dan itu tergantung bagaimana kita sebagai manusia dalam menyikapinya. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya, tetap di Cerita Horor. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.